Gunter ini dia punya bentuk di bagian dalam seperti ini. Dia serabut. Bijinya seperti ini. Dan ini yang sudah rusak. Biasanya yang... Halo guys, kembali lagi di channel Asia Info. Kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan like. Ini saya berada di tempat, di tepatnya di kebun yang banyak pohon lontar. Jadi teman-teman, pohon lontar ini banyak sekali terdapat di Kota Maumere. Nah, ini adalah pohon lontar seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Masyarakat sini biasa mengolahnya menjadi minuman, minuman tradisional. Orang Maumere biasa bilang moke atau tua. Jadi pohon lontar ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Sementara ini pemerintah sudah mengolah menjadi minuman-minuman yang legal. Dan minum ini cukup baik dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Jadi ini adalah pohon lontar. Jadi channel saya Asia Info ini akan membahas berbagai macam tutorial mengenai YouTube dan juga mengenai suatu kelebihan atau kebiasaan masyarakat dari daerah-daerah tertentu seperti di Kota Maumere ini. Dan ini adalah buah pohon lontar. Ini buahnya seperti buah kelapa. Jadi teman-teman mungkin dari daerah lain sudah mengenalnya. Jadi teman-teman, inilah bentuk pohonnya. Batangnya besar sekali. Dan ini kalau biasa orang panjat ke atas itu menggunakan bambu. Bambunya nanti bisa beda seperti para pengrajin moke ini akan duduk iris. Jadi sekian saja informasi dari saya bahwa moke itu berasal dari Maumere dan sumbernya dari pohon lontar ini. Oke, terima kasih. Selamat jumpa kembali di channel Asia Info berikutnya. Terima kasih.